mantap bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro sama channel gue bro, Merpati Lost Door. Di video kali ini Merpati Lost Door berada di Jakarta Selatan ya bro. Tempatnya di tim Putra Jowo. Oke, boleh perkenalkan diri omku. Namanya siapa omku? Perkenalkan, nama saya Herman, dipanggilnya Oe. Oe. Namanya Om Oe bro. Ini kalau boleh tahu, main burung merpati ini udah berapa lama nih, Om? Oh, kalau saya sendiri pribadi dari SD, tapi buat bangun ini Putra Jowo ini dari pas puasa kemarin, dua setahun kemarin lah. Oh, pokoknya baru setahun lah kurang lebih ya. Iya. Nah, Om Owe ini baru setahun, bro. Nah, tapi pialanya udah lumayan banyak ya, bro. Nah, apalagi kemarin mengikuti event-event terbaru ya Om, iya, di lapak Trisakti Om. Trisakti. 4 giringan langsung juara-juara bro. Nih pialanya bro. Juara 1, juara 4 dan juara 2 bro. Nah, jadi kedatangan saya ke sini Om, saya mau melihat burung yang bernama Songgoratu. Songgoratu nih Om. Mana nih Om burungnya? Nah, ini dia bro burungnya bro. Songgoratu ini 4 giringan? Main 4 giringan. Giringan pertama main di Trisakti, burung cedera. Sapinya mendem sebelah. Akhirnya 2 giringan mendapati juara 2. Di NMAX. Oh, berarti ini habis segiringan, cedera, main lagi, langsung juara. Juara di NMAX. Ini kita raba ya bro, boleh pegang. Kita di sini bro. Ini Songgoratu nih. Jambul ya bro? Jambul. Jambul. Ini berapa kali rampas nih? Wah, kalau ini nggak tahu ya. Burung belian soalnya. Oh, atau kurang lebih 4 kali rampas bro. Ini burungnya lagi mabung ya Om? Iya. Lagi mabung. Lagi mabung bro. Ini burung ini badannya kayak apem Jawa ya bro. Badannya kayak apem Jawa bro, sini deketin aku. Nih, badannya kayak apem Jawa, tulangannya agak kasar. Nah, capit udangnya agak rapet bro. Tapi larnya kayak gini bro, mewah larnya bro. Rapet-rapet, lancip, bulet-bulet. Oh, berarti baru setahun ini Om ya? Iya, baru setahun lebih lah. Burung-burung Songgoratu nih. Songgoratu, oh Songgoratu ini ya lumayan lah, lumayan lama di kandang. Terahnya apa nih Om? Oh, ini burung pantauan. Oh, burung pantauan. Iya. Oh, berarti nggak tahu terahnya. Nggak tahu terahnya ya. Iya. Kalau Songgoratu ini bro, burung pantauan nih. Ini lagi dicetak apa gimana nih Om? Lagi dicetak ini. Lagi ditemuin sama Daran Raden Kali Cici QQ.
Oh, ini lagi dicetak sama Terahan QQ nih. Iya, Raden QQ. Raden QQ nih. Ini bro, ini Raden QQ nih. Iya, gelangan ringnya Tata. Oh, ringnya Tata ya, nih bro. Berarti lagi mau mulai diproduksi ya. Nah. Nggak tahu nih bro, hasilnya ngeri banget pasti ya. Nih, Songgo Ratu ini karakternya kayak apa sih, Om? Bawanya pukul sih. Bawanya pukul ya? Iya. Jadi, lebih enak lagi kalau bola tinggi. Oh, kalau di atas kepala atau di apa namanya? Bola tinggi enak, losnya kelihatan. Datangnya tinggi, losnya benar-benar kelihatan ya, Om? Iya. Oh, ini jadi terahnya nggak tahu nih, bro. Tapi lagi disilang atau di... dimulai diproduksi, Om. Iya, sama produksi. Anak QQ apa cucu QQ nih, Om? Ini cucu. Temunya Raden kali cucu QQ. Raden X cucu QQ. Iya. Udah juara, ditambah lagi betinanya anak juaraan atau cucu juaraan ya, Om. Oke. Nah, selain Songgo Ratu ada player apa lagi nih, Om, di Putra Jowo ini nih, Om? Ada Alpha di giringan B, mendapati BOB sama juara. Iya. Jokinya yang mana sih, Om? Jokinya, Om? Ada di luar. Oh, ada di luar. Boleh dipanggilin, Om? Bin. Oke, boleh perkenalkan diri nih, Om nih. Nama gua Gapin. Namanya Gapin. Om Gapin nih. Gapin. Om Gapin nih joki dari tim Putra Jowo nih. Putra Jowo. Udah berapa lama nih, Om, nih gabung di Putra Jowo nih? Baru 5 bulan ya? Nah, 6 bulanan. 6 bulanan. Kesan-kesannya apa nih, Bang nih? Om Gapin nih gabung di tim Putra Jowo sampai menghasilkan piala-piala yang lumayan lah ya, event-eventnya kalau dibilang ya agak-agak bergengsi lah, namanya event mobil second ya kan? Ya seneng lah. Seneng ya? Karena di sini burungnya banyak. Burungnya banyak. Terus, ya layak lah buat main lomba-lomba. Lomba-lomba nasional ya layak ya. Terus kesan-kesannya apa nih, Om nih, kalau buat apa namanya kayak kedepannya gimana nih, Om? Maunya nih, Om? Ya. Arahnya nih, Om? Semoga kedepannya kita bisa tampil ke event-event bagus nasional lah. Kita kan masih main di deket-deket dulu lapaknya gitu. Oh, masih ya, masih cari lapak-lapak kecil lah ya. Jadi bisa terjun ke nasional. Kedepannya sih udah pasti tujuannya ke lapak nasional ya, Om. Ya. Jadi Om Gapi ini baru 6 bulan nih di tim Putra Jowo nih. Jadi player-player di sini banyak, lumayan-lumayan mewah ya, Om ya. Oke, ini Om. Ini si Jambul ini namanya siapa nih, Om? Songgo Ratu. Songgo Ratu, bro. Nah, Songgo Ratu ini tawaran terakhir udah berapa nih, Om? Lu sih ada yang nawar di lapak. Oke, sampai sini aja bro videonya. Tunggu video selanjutnya di part 2, bro. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subrek ya, bro. Thank you.